jurusan manajemen. Ya mungkin selama ini saya udah banyak banget share di grup 2020. Kalian semuanya sudah banyak juga berkomunikasi ya dengan saya. Tapi tidak kenal wajah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sekarang saya memperkenalkan, nah ini saya. Saya di jurusan manajemen ini sebagai kajur itu untuk periode 1 April 2018 sampai 31 Maret 2022. Jadi insya Allah kalau panjang umur saya 1 tahun lagi ya jadi kajur. Nah, waktu saya dipilih jadi kajur itu wakilnya atau sekjurnya itu Pak Khairil Afandi. Sekarang karena beliau mau fokus untuk menyelesaikan disertasi, maka dia mengundurkan diri menjadi sekjur dan sekarang diganti dengan Ibu Intan Soraya, sekjur jurusan manajemen. Nah, di jurusan manajemen ini kita ada 32 orang dosen. Dua orang sedang mengambil S3, yang satu mengambil di Taiwan, Pak Ferry Tema Atmaja, satu lagi Ibu Anggri Puspitasari mengambil S3 di Unsur Universitas Sudirman Purwokerto. Dan sisanya ada dua orang mengambil di atas ya, di DIM, di program doktor ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi juga, itu Bu Febje dengan Pak Akram. Tapi mereka izin belajar, jadi walaupun kuliah mereka masih tetap mengajar. Nah, dosen-dosen lain, kita tetap mengajar di sini nantinya. Dosen manajemen yang 30 itu ada Pak Rektor, itu dari dosen manajemen. Pak WR1, itu juga dosen manajemen. Kemudian Bu ED3, itu dosen manajemen. Ketua program DIM dari dosen manajemen. Ketua program MM, memang dosen manajemen. Kemudian ada dua orang anggota UPM, ada dosen manajemen. Yang lainnya kita stay di sini ya, di jurusan manajemen. Nah, seandainya tidak COVID, Anda harus berkenalan kepada semua dosen. Ini sekarang udah 1 tahun ya, kuliah di sini hampir 1 tahun. Belum juga ketemu dengan dosen-dosennya. Mudah-mudahan semester ganjil 2021-2022 nanti tidak COVID lagi, sehingga semuanya bisa berkenalan dengan baik, bertemu tatap muka dengan dosen-dosen, dan bisa belajar secara normal kembali. Nah, di Fakultas Ekonomi ini ada 3 jurusan dan 1 vokasi D3. Jurusan manajemen, jurusan akuntansi, ekonomi pembangunan, dan D3 akuntansi. Ya, kita di manajemen ini salah satu bagian dari FEB. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di samping belajar mengajar. Nah, sebagai mahasiswa saya berharap Anda walaupun sekarang daring tetap berprestasi. Ya, kita tetap berprestasi. Ini sekarang ada lomba pantun. Nah, cobalah dibuat nih lomba pantun nih. Lomba pantun bersaut-sautan ini 5 menit aja ya videonya berbalas pantun. 5 menit, nah buatlah prestasi. Jadi jangan karena daring kemudian Anda tidak punya prestasi, tapi tetaplah berprestasi. Jadi saya harap berprestasilah di jurusan manajemen. Selamat bergabung di jurusan manajemen, selamat mengikuti perkuliahan. Walaupun perkenalan kita ini agak terlambat ya. Harusnya sejak Anda masuk dulu kita sudah berkenalan. Ini sudah 1 tahun. Udah sempat berantem, udah sempat ribut, baru mau kenalan. Nggak apa-apa ya, yang penting Anda semua bagian dari manajemen, Anda happy, Anda bahagia, Anda berprestasi. Secepatnya lulus jadi sarjana, yang terbaik buat Anda, kedepannya Anda menjadi betul-betul sukses. Mungkin itu saja dari saya sebagai kata perkenalan. Kalau ketemu-ketemu di jalan boleh panggil, ya mungkin Bu Nirem atau gimana gitu ya. Senang berkenalan dengan Anda semuanya, dan lebih senang lagi saya kalau Anda semuanya berprestasi. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.